Sederalun, Sabang Marine Festival sudah menjadi ajang tahunan yang mendatangkan yacht dari berbagai belahan dunia. Tahun ini, Sabang Marine disambangi oleh 14 yacht yang berasal dari Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Kanada, Islandia, hingga Thailand. Serambi TV sempat merasakan mewahnya salah satu yacht, yaitu Quintessa asal Australia. Yacht ini dinakodai oleh Kapten Andy dan dibantu istrinya Kelly. Sebelum ke Sabang, mereka sudah menyambangi Timor Leste, Labuhan Bajo, Kupang, Singapura, hingga Langkawi. Dalam kesempatan itu, bersama Quintessa, Serambi TV sempat mengitari sebagian pulau Sabang yang dimulai di Teluk Sabang dan berakhir di Dermaga Marina Luwing Iboi. Meskipun berlayar mengarungi samudera dalam waktu lama, awak kapal yacht tidak merasa bosan. Sempat di dalam yacht itu terdapat fasilitas seperti TV, dapur, kamar tidur mewah, kursi santai, kulkas yang terisi penuh minuman, hingga dilengkapi satu speedboat dan satu kayak. Dari Sabang, Muhammad Nasir, Serambi On TV.